Hola Sobat Traveler. Nah, ini gue lagi ada di Stadion Benteng Tangerang. Seperti di video gue yang ini nih ya. Nih, di video yang ini gue janji sama kalian bakal ngupdate gimana sih pemasangan atap di tribun bagian timur di Stadion Benteng Ribon ini. Nah, ini sekarang gue sudah ada di stadionnya. Dan ternyata sekarang itu sudah jadi, sudah fix semua nih ya, di atap bagian tribun timur ya. Nah, ini belakang gue nih sudah ada tribun bagian timurnya. Nah, tuh ya, belakang gue aja tuh. Tuh. Udah rapi semuanya terpasang. Jadi sudah tidak ada lagi PR dari stadion ini. Oh, masih ada PR-nya, yaitu rumputnya. Ini sebenarnya biasanya nih jam segini nih ya, ini jam sekitar jam 7-an jam 8-an nih sudah banyak yang lari-larian. Tapi untuk kali ini nih di bulan Januari, di pertengahan Januari ini lagi ada pertandingan EPA ya, kayak usia muda gitu lah ya, Liga Indonesia-nya. Dewa United pakai di sini. Jadi otomatis stadion ini tidak boleh dipakai untuk warga Kota Tangerang berolahraga. Jadi ditutup nih. Gue juga tadi mau coba masuk, cuma karena enak ya, lagi ada perawatan kayaknya tadi rumputnya. Jadi gue hanya di bagian luarnya aja nih ya. Ini bagian utaranya. Udah agak mendung juga. Jadi tadi gue juga sempat buru-buru juga nih buat ngedrone ya. Yaudah guys, ini gue tambah berlama-lama ya, ngasih lihat ke kalian gimana sih atap dari Stadion Benteng Ribon ini yang dari bulan Desember lalu itu dipasang rangka-rangkanya. Nah, ini dia nih. Nah sobat Stadium Traveler, nah, gimana? Sebenarnya sih hampir sama ya rangkanya yang ini nih. Ini sama bagian di tribun bagian baratnya VIP sana ya. Overall sama, cuma ya ini gak ada bagian tengahnya aja. Ini kalau bagian di tribun barat itu, ini masih ada ini nih. Ini masih dipertahankan karena ini sejarahnya panjang banget nih stadion ini nih. Dari stadion Benteng dari awal sampai dibuat seperti sekarang ini nih, masih terjaga dengan baik sekali. Nah kalau sini kan full yang bergelombang gitu atapnya. Cuma kalau misalnya di bagian depan, ini kayaknya masih kena hujan nih, masih kena tampias nih di bagian depannya. Jadi otomatis kalau misalnya kalian nonton di Stadion Benteng Ribon ini, kalau ada event bola atau apapun, kayaknya sih mendingan di bagian belakangnya nih, biar aman supaya nggak kehujanan. Karena gue dulu sempet nonton apa ya, nonton pertandingan bola, event bola ya. Oh, Persikota waktu itu.
Liga 2 di tahun 2022 kalau nggak salah ya. Bagian sono itu masih kena tampias hujan. Yaudah sobat Stadium Traveler ya, gitu aja kayaknya dari gue. Ini gue juga sempat mampir aja di sini nih, ternyata pas gue lihat udah jadi, akhirnya gue mampir dan lihat ternyata emang sudah rapi guys semuanya. Coba gue lihat di belakang stadionnya ya, masih ada rangka-rangkanya apa enggak ya. Yaudah nih gue lihat aja nih. Oke tunggu, ternyata sudah tidak ada ya. Kagak ada ini. Tuh udah rapi semuanya nih. Kemarin kan di sini masih berantakan nih. Tuh. Sekarang udah rapi ya. Tuh. Udah rapi semua nih, tinggal truk-truk taman doang nih buat nyiram-nyiram taman di Kota Tangerang, udah rapi ya. Oke, oh. Tuh, udah rapi semuanya. Udah. Berarti PR tinggal rumput doang. Kalau misalnya kalian nanya kenapa sih bagian utara sama baratnya tuh nggak ada tribun, ya mungkin konsepnya dulu wali kota Tangerang Pak Arif ya bilang emang konsepnya terbuka, jadi masyarakat kota Tangerang itu dengan bebas bisa keluar masuk stadion ini tanpa ditutup gitu, jadi masyarakat bebas aja, emang buat masyarakat kota Tangerang stadionnya gitu guys. Oke deh, gitu aja ya sekian dari gue buat update dari atap tribun bagian timurnya. Sampai bertemu di stadion keren ya. Ya gak kalah keren dari stadion ini pastinya. Bye-bye.